Semua masih tidur. Buat bagi gigi lah tuan ramai itu. Assalamualaikum. Kita menunjukkan pukul 6 pagi di Cambridge. Sebenarnya, malam sakit kan? Hari ini adalah hari yang ke-5. Kelima ke? Hari kelima, yes. Dan kami akan kembali pada Februari nanti, insyaAllah. This is my breakfast. Awal lagi dulu. Oh ni, Ila. Ila dah berhijrah hari ni. Morning. Len. Hello. Morning, sweet. Hi. Morning. Cakap ayah. Hi, morning. Nak cakap dia orang your Instagram tak? Follow kat Instagram. Follow kat Instagram, okay. DNA. Apa? Oh, boleh cakap ke? Si artis ni. Okay, follow I. Okay, follow I. Okay. I kan ni. Apa Instagram famous yang tu? Ha. Alah. Apa Instagram dia? Dia lupa dia apa Instagram dia. Eh, aku ingat cakap apa DNA kan? Ha, DNA. Dayana Fisa Anin. Okay. Di Anu. Okay. Ketika ni je dia orang tak tahu. DNA. DNA. Itu je? Ya. Dayang nak pisah ni DNA. Tengok Instagram tu ke DNA dalam. Agak je lah. Bunaya Dayang. Dah dah pusing lah balik. Bunaya Dayang. Agak-agak lagi famous pada Fasha pula. Kita tak potong. Potong apa pada Fasha? Potong Q. Potong apa? Okay, nasi goreng hari ni. Yang tadi tu Kak Yayang. Dia tukar masak kami kat sini. Betul tak? Apa tu? Betul. I don't think so. Mana ada? Mana ada Instagram nama DNA? Ya. Aku dah tahu dah kau tak ingat. Itu sebab kau tergagal-gagal. Pasti dia suruh tanya dia tadi. Itu yang tadi suruh sebut. Siapa ni? Dayang Ku Intan siapa? DNA apa? DNA. Alamak kawan D. Ada A, B, C, D. Kawan C? Kawan C? Ya. Betul? Betul nama DNA je? Ha. Mana ada tu? Tak ada lagi orang benarkan nama tu dekat Instagram. Kalau tak dia ni first floor dia Daniel. Kan dia Daniel. Agak-agak. Tak faham. Daya admin. Cakap balik. Cakap balik. Nampak tak permainan dia di situ? Dayang D-A-Y-A-N-G Adnin A-D-N-I-N Adnin. Okay. Akak busy masak ni untuk tim Teratai Kemboja. Tim followers. Dayang tak boleh. Ada orang tengah WhatsApp video isteri. Okay, semua video isteri. So sweet. Hai. Oh, abang ni kat abang. Yang ni tak boleh follow sebab yang ni dah jadi suami orang. You all boleh follow Kak Dayang tadi eh. D A Y A N G A D N I N. Cepat. Di tulis. Apa sayang saya tulis sekarang? D A Y A N G A D N I N. Okay, cepat follow. Dia tukar masak kita orang kat sini. Okay. Nanti tepat masalah.
Okay, cuaca kat sini okey alhamdulillah, tak hujan pun. Dan syuting pun berjalan dengan lancar. Dan alhamdulillah semua bagus kat sini. You okay? Jemput. Oh, dia nak sekarang jemput. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Jumaat yang penuh barakah ini, hujan sikit, hujan renyah yang memberikan kita pemudahan kita. Taklah memudahkan urusan kita hari ini. Syab hari ini pun dalam keadaan bersedia untuk meneruskan syuting hari ini. Walaupun kami di sini agak sejuk sikit, tapi alhamdulillah rasa ceria seperti keluarga dan family kat sini. Kalau you all lah, kadang-kadang panas, kadang-kadang hujan. Okay, ni pakaian di hari Jumaat yang penuh barakah ni, saya nampak macam amazing ke, macam jenazah. Ya, jangan. Kita salah kat kawan-kawan tu. Dua kamera ni, RTM 1, RTM 3. Okay. Ramailah, biasalah orang-orang lain. Cakap. Salam, hai. Hai, biasalah orang-orang ada isteri, dia orang pun buat FaceTime kat isteri. Pada kita yang single ni, buat live lah kan. Kesian tak? Ha tu Apik dia masih single. Tapi dia sakit, perut. Ini hati baru. Ya, aku chat tak kena kan ya. Oh, tapi dia tak request. Saya cakap dengan dia. Kejap eh, bagi cakap dengan hero yang makan meletup pom-pom jap. Cukup. Dia pemalu susah. Ha ni hero akan datang. Ni betul-betul remi Syak belah kedah ni. Hello guys, hi. Morning. Oh, sini eh? Okay. Eh, tak nak lah. Ada. Hello guys, hi. Nak promote drama boleh? Okay. Saya nak promote drama RMC Boys pada 30 Januari ini. Tak kisah. Pada 30 Januari ini 6.30 petang di slot Iris. Tu je. Tak lagu. Thank you. Dan saya nak promote drama saya yang terbaru, iaitu nantikan kemunculan kami, album baru kami, iaitu single apa bang? Dah bagi tahu awal-awal. Tak untuk surprise apa? Surprise ha? So nanti jumpa kita kat Hard Rock Cafe ke? Hard Rock Cafe Cambodia. Cakap. Hi, this is my lady boss. Cantik kan? Tapi jangan follow dia kat Instagram sebab dia kata dia tak aktif Instagram. Jangan. Kalau nak follow Sapphire Screen. Saya memang nak sangat gabungan antara Pasha dengan kita sebab dua-dua gandingan yang hebat dan meyakinkan pada penonton bahawa adik-beradik dan cerita ni. Yes. Itu pula. Jangan lawa pada masa ni. Ini keadaan kita di pagi-pagi ni sebelum pergi lokasi. Sorry tak boleh buat live masa shooting sebab kena jadi eksklusif sikit. I boleh hantar gambar-gambar je. Okay, masa pagi-pagi ni boleh live. Nanti kalau ada benda yang special, I share, okay? Oh, nak beli genset? Sewa je lah. Sedapnya. Akak semalam nasi goreng sedap gila. Dengan mana tadi? Dengan ayam paprik sedap gila. Alhamdulillah. Tiba-tiba makan banyak pula. Saya? Tak, kasih sikit juga. Alhamdulillah. Terima kasih. Tapi kita makan kerak-kerak lah. Terima kasih. Appreciate. Tak apa. Kalau kita susah hati dia orang makan tu. Kan? Nak risau habis. Sekejap kita nak bawa. Ambil Datuk Adi. Kita ambilkan bilis.
Macam dia nak kisah balang. Kita pun ada kisah balang kan? Eh, dek. Tandung siapa ni? Kau nak buat tapu aja. Kita ada tu, kita ada tapu tu. Tak ada siapa. Muka, muka. Kita ada ikan beli satu juga kan? Mana kita main tebu nak? Main apa? Tebu. Tebu? Oh, ya boleh. Tak apalah, dia orang penat kita main dengan dia orang je. Yalah. Boleh. Boleh. Kata kita yang penat. Tak tahulah, dia ada tarik. Okey, boleh. Saya perhatikan. Hari ini, Ari dan Sejarah sebab Ila bangun dulu sebelum kan? Ya. Yeah. Okey, bagi tahu. Saya bangun dulu. Sari eh? Sari? Tak tahu. Bukan, bukan. Baju sini? Kain. Macam kain. Dapat dah semalam aksesori itu semua? Dapat. Dapat tudung dengan dapat tu. Dekat pasar. Belum kahwin pakai baju apa? Aksesori apa? Ada baju kahwin dekat pasar tu, dahsyat. Tak ada kedai tu tak ada sama tak lain? Tak, baju berkahwin yang seksi. Oh, ya. Kan? Dua je? Dua je ke? Datuk Adi? Hai, Abang. Abang Asya? Oh, mana? Abang Asya tak ada ni. Mana dia? Dia orang tak. Dia sini lambat. Oh, sorry. Oh my god. Sorry. Oh my god, sorry. Eh, tak apa. Nah. Tak ada. Ni kan benda ada, aku tak tahu. Tak nak. Tak banyak ni nak bawa. Tak buat apa? Ada cukup tu. Dah. Lagi lagi tu apa? Lagi lagi ni. Ni ai, ni aslo ni Adi. Nak saya perlu buat tak apa buat lebih dah. Bukulah cakap duduk sekali. Nak buku dalam tu. Okey, jangan ya, kalau macam tu pun dah jadi top ni. Jatuh dua kali itu sudah steady. Six others send a request to be in your life. Okey, kau buat. Hai, tak baca doa lagi? Okey. Open. Ingat ke? Nak. Tapi itulah. Nak enggak? Tapi itulah apa yang dia nanti kita bulat nanti lah. Jangan. Nanti kita marah. Sekali nak dengar ustaz ini. Jangan. Kami acara kita setiap pagi kita akan baca doa untuk memohon keberkatan. Setiap hari kita akan baca doa. Itu memang wajib. Saya punya production sendiri pun saya akan pastikan semua baca doa setiap hari. Kita buat acara live doa. Thank you.
Rol. Ada lagi. Produktif dek. Tambah air. Dah tambah air. Hai. Ha, ni Sharing Eng tapi dah tukar nama jadi Serena. Bukan Sharing. Tapi? Ha? Sharing Zeng. Ha? Sharing Zeng. Apa-apa? Tukar nama. Siti Sharina. Nak Siti, nak Nur, percaya. Okeylah, Nur Sharina. Okey. Morning, Belon. Salam. Morning, sweet. Hi, good morning. Hi. Okey, ni Paduka Belon nama dia. Jangan lupa follow kat IG. At Paduka Belon. Terima kasih. Cakap lagi sekali. At Paduka Belon. Lagi sekali. Paduka Belon. Ah, mesti korang pandai je kan. Takkan tak pandai je. Paduka kak. Belon. Tak ada, tak ada, tak ada at Paduka Belon terus je. Ya, betul. Terima kasih. Semoga Kak Fasha cepat-cepat dapat jodoh. Amin. Oh my god. Doa pagi-pagi. So sweet. So sweet. Pagi-pagi dapat doa tu dari Tru. Ah. Eh, tanya. Kilang tu lagi agak-agak. Tak ada dah kan? Kat bas kilang tak ada kan? Time sini kan? Tak ada bas kilang ada. Tak ada kan? Okay. InsyaAllah doang kan Nabi semua yang di luar sana. Supaya Allah tak tahu sebab ni semua InsyaAllah. Eh, tapi tak pergi doa eh? Dah dah. Eh. Ni hero remaja yang tengah meningkat dekat naik. Dia bagus, lakonan mantap, muka handsome, tinggi lampai. So lebih baik korang follow IG dia sekarang sebab nanti bila dia dah jadi famous, sempat lagi orang nak DM dia ke apa sekarang. I manager dia. Not available anymore. Ayo. Mana? I manager dia. Itu jatuh peminat dia. Jatuh saham dia. Itu sweet. Peminat dia yang tak dilayan oleh dia. Yang ni manager tanya saya. Nak ke mana?
Kedua single. Dah cerai juga. Okay, dia sebelum baik korang follow dekat Instagram sekarang, sempat lagi nak DM sebab dia dah menuju ke location. Dah menuju famous. Dah menuju untuk menjadi famous sebab dia tinggi, bagus, lakonan bagus semua. So follow dia sekarang dan DM dia sekarang. Dah bagi tahu kan semalam? Nafiz Muaz. N-A-F-I-Z-M-U-A-Z. Yeah. Tuh, jawab. Oh, nak jawab. Ramai dah cakap. Ramai. 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 Sampai kita punya rider dah terlepas jalan kerana terpegun dengan kecantikan Syah. Eh, Pacar punya kecantikan terpegun. Jadi kita balik jalan sama. Siapa rambut afro kat? Siapa rambut afro kat belakang tu? Nak berkenalan ini, nak. Ini ini Ermantino punya abang. Adik. Okey. Saya Didi Yusof ya. Didi Yusof. Saya. Okey. Didi Yusof awal nano-nano. Okey. Okey. Sampaikan salam kat Jobo. Jobo kau famous lah Jobo. Salam okey. Ya. Famous Jobo ni. Dulu orang minyak sekarang orang lemak. Gemuk. Sekarang minyak mahal eh. Orang minyak disil. Disil pun mahal. Jobo. Ila pula. Ya, okey. Masih kerana semua menyokong saya lagi. Tanpa doa anda, saya tak ada di sini. Wah, katanya. Okey, kepada yang minat Jobot tadi tu, yang panggil nama dia. Tengok tu, hai Jobot. Ramainya you, sumpah. Okey, nama dia Syed Mahiran. Cepat follow. Okey, I type to you all. Syed Mahiran 786. Syed Mahiran 786. Saya follow ya. You follow saya follow you balik rumah. Hai Jobot. Aduh. Ekon. Jangan dia kami akan jadi ikon. Ekon. Lah. Daya house ikon ekon. Ya, saya go full. Ya. Okey. Copot ke Jobot? Minat gila dia berlakon jadi jahat. Masih ya Allah, baru tengah dibagi penuh barokah ini. Jobot. Dia kata kenapa dia tak berlakon lagi? Dah, sekarang manager siapa sini? Okey, sekarang ni Jobot merupakan manager kepada Dato' Adi Putra. Okey, so sekarang ni dia kurangkan aktiviti dia daripada berlakon. Takut nanti dia lebih famous daripada Adi Putra. So, dia bagi peluang. Bagi peluang pada Adi Putra untuk apa? Mengembangkan sayapnya. Jadi kalaulah Jobot sama-sama berlakon Adi Putra, nanti overshadow. Oh, shadow. Jadi sebab tu dia tak berlakon. Kemudian bertanya tadi ya. Ramai orang bertanya. Tapi jangan lupa follow dia kat Syed Mahiran sebab dia masih single. Oh, okey. Syed Mahiran 786 eh? 786. Alhamdulillah. Syed Mahiran 786. Saya dah tulis tadi Syed Mahiran 786. Okey. InsyaAllah. Thank you. Salam kenal dengan Jobot. Semua nak cakap sama kita. InsyaAllah ada orang kami ya. Ya Allah. Mesti orang terpegun dengan pakaian Jobot hari ni kan. Ya Allah. Jalan bawa balik. Kau tahulah bawa balik daripada hotel tu. Bukan balik pada orang. Adi Putra datang ke Batu Pahat hari tu tak nampak Jobot pun. Okay, saya masa tu di Terengganu. Sekarang tengah sibuk dengan saya punya program di Terengganu. Saya buat package di Pulau Perhentian dan di Pulau Kapas. So tahun ni siapa nak pergi Pulau Kapas, Pulau Perhentian, follow saya. Ni siapa ni? Hai Jobot, rindu Jobot, hidup Jobot. Wah. Amin. Allah. Kabul. Allah. Apa ni? Ni live saya ke ni live Jobot? Dia malu, dia pun malu orangnya. Dia tak malu. Nak darah. Dah lupakan masa Jobot sekarang, cakap dengan I. Jangan pandang belakang, Mak Jah. Cerita baru. Jangan pandang belakang, Mak Jah. Hello, hai. Jangan lupa untuk menonton
sugar yang kedua yang tengah trending sekarang ni. Hari-hari trending. Jangan lupa untuk setiap pada pukul 6 pagi. 6 pagi. Kau time 6 pagi. Kau tak pukul 6 petang. Okay, sorry. Saya silap. Okay, 6 petang setiap hari di Astro Prima. Tak, kalau dia belakang rumah semalam tu. Semalam sikit kan, dia tambung depan dia. Masalah kau, aku jawab lah. Pulau Perhentian nak tahu pak package scuba boleh? Package scuba. Okey, boleh, tak ada masalah eh tahun ni. Kita buat LOB atas kapal. Makan atas kapal, minum atas kapal. Dia pusing Perhentian, Redang, Lan Tengah. Baru berapa harga ni, murah je abang bagi. Yang penting follow abang, okey? Semua akan ikut abang nanti. Kita akan buat satu program yang baik. Macam Masya Syah, okey? Kita akan cuti bersama pasar sandar di LOB Pulau Perhentian. InsyaAllah tahun ni. Siapa nak? Siapa nak? Tengok. Kasih tiga shirt. Okay. Ada 3,000 okay, orang perlu. 3,000 orang kita akan ambil. I have to go now. Okay. Rasanya dia orang dah. Eh, dah ada ready ke? My seat ke? Sweet, my seat ke? Tudung? Kening belum lukis lagi, sweet. Sweet cherry berry. Yes, saya. Kening. Kening. Ramai betul pelan-pelan nak jawab kat sini. Kejap, you cakap dengan driver I, okay? Are you talk to my... Talk in Cambodia, okay? Good morning. Everyone. I love you all. In Malaysia. 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 Say something, Malaysia. Bye. IBC. Sorry, thank you. IBC. Nah. Aku tak ingat semua nombor. Okey. Dia tengah di tengah dia ada. Okay, boleh? Nama siapa? Hai, selamat pagi Malaysia. Nama siapa? Ku tak dan bersuara walau dirimu bukan. Nyanyikan satu lagu walaupun lagu tak pernah sedap. Pada hari Jumaat yang mulia ini. Thank you.
Okay, jom. Jom, jom. Let's go. Ready to shoot. Okay, you nak balik rumah Taufik eh? Okay, perlu ikat dia. Ketak-ketak. Mana elok? Saya belanja you all semua kawasan ni. Kawasan perkampungan yang tempat kita syuting ni. Macam inilah keadaan dia. Beginilah keadaannya di sini. Apa pun tak ada kat sini. Satu jam dari bandar dia. Macam inilah keadaan dia. Biar situ. It's okay, it's okay. It's okay. Mana boleh? Tak, dia nak keluar pakai baju sekejap je. Ni keadaannya. Nampak tak? Tapi memang Malaysia adalah still yang terbaik, yang paling best lah. Macam mana duduk kat negara orang pun tetap rindukan Malaysia. Tanah air putih yang tercinta. Hello. Hi. Cambodia ni cantik, cuma tempat dia ada some places yang banyak habuk. Tapi pemandangan dia cantik lah. Oh tak, tak hujan. Ni memang cuaca dia macam ni. Keadaannya macam ni. Dia tak, bukan nak hujan tau. Dia macam memang gelap sikit macam ni. Ya, abang Am, pagi-pagi abang. Hari-hari kita orang call time pukul 6 pagi kat sini. But Alhamdulillah, semua orang boleh ikut waktu. Semua orang sangat punctual. Semua, baik technical crew, production team dan juga the main cast semua. Pelakon-pelakon kat sini semua boleh ikut waktu walaupun call time pukul 6 pagi. Alhamdulillah. Saya syuting drama yang bertajuk Teratai Kemboja untuk slot Zehra TV3. Ha, nampak keadaan di sini. Tajuk dia baru cakap tadi. Slot Zehra TV3 yang bertajuk Teratai Kemboja. Okay semua, dah tak tahu, dah tak ada idea nak cakap apa sekarang. Jadi saya stop dulu live. Dan thank you for watching. Love you guys. And jumpa lagi di live esok pagi, okay? Love you. Bye. Bye-bye.